Hasil AVC Challenge Cup 2023 for men hari ini tanggal 12 Juli 2023 babak 12 besar. Di hasil pertama, Bahrain menang telak 3-0 atas Filipina lewat raihan poin 20-25, 17-25 dan 23-25. Sedangkan hasil lainnya di AVC Challenge Cup 2023 untuk babak 12 besar, Korea Selatan menang telak 3-0 atas Mongolia lewat raihan poin 18-25, 21-25 dan 20-25. Dengan hasil tersebut, Bahrain melaju ke babak 4 besar dan menunggu pemenang antara Australia versus Macau. Sedangkan Korea Selatan melaju ke babak semifinal dan menunggu pemenang Bahrain versus Australia versus Macau. Dan untuk jadwal selanjutnya, di mana Australia akan menghadapi Macau, laga tersebut rencananya akan digelar tanggal 12 Juli hari ini di jam 14.00 WIB. Sedangkan untuk jadwal lainnya di AFC Challenge Cup 2023 for men babak 12 besar, di mana timnas voli Indonesia kali ini akan menghadapi Kazakhstan. Laga tersebut akan digelar jam 14.00 WIB live Moji. Dan untuk jadwal selanjutnya, di mana Hong Kong kali ini akan menghadapi Thailand di babak 12 besar AFC Challenge Cup 2023. Laga tersebut akan digelar di jam 17.30 WIB. Dan untuk tuan rumah Taiwan kali ini akan menghadapi Vietnam. Laga tersebut akan digelar di jam 16.30 WIB. Yaitulah untuk hasil jadwal AFC Challenge Cup 2023 for men untuk babak 12 besar.